Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini saya mau ngecek tanaman setelah 2 hari atau 3 hari saya tinggal kerja ya teman-teman. Jadi saya mulai Kamis itu sudah kerja di luar rumah ya teman-teman, di Kota Malang. Di Kota Malang. Jadi saya itu pagi jam setengah enam pagi lah pokoknya udah berangkat ke Malang, pulangnya habis maghrib. Itu sudah mulai sejak hari Kamis. Jadi nggak patek kopen ini tanaman-tanaman ini mau saya cek ya. Ini mau saya cek terongnya. Nah ini pohon terongnya sudah segini tingginya ini. Nah ini banyak kutu-kutunya ini. Ini sudah waktunya nyemprot pestisida ini. Ini kalau nggak disemprot pestisida, poke ini nanti alias mate ini. Daunnya nggak bagus. Nah ini sudah banyak kutu tuh. Ini nanti harus segera disemprot pestisida. Kalau nggak bakalan jadi. Ini umur sekitaran 1 bulan ya teman-teman nanam. Nah ini sudah mulai berbunga. Ini nanam 1, 2, 3, 4, 5. Di sana ada juga itu 6, 7, 8, 9 pohon teman-teman. 9 pohon. Dan ini apa, alpukatnya sudah berbunga merowajak itu di cabang-cabangnya ini. Ini pohon alpukat, alhamdulillah sudah mulai mengabdi teman-teman. Alpukatnya ini umur 1 tahun kita nanam. Ini super avocado. Tuh pohonnya sudah sebesar ini. Mantap ini. Umur 1 tahun. Ya jadi gini lah kalau di rumah teman-teman. Bangun pagi ya cuma nontonin perkembangan tanaman-tanaman. Dan ini indukan jambu kristal. Kemarin saya bersihin pinggir-pinggirnya. Terus saya pupuk. Ini nanam usia 4 bulan teman-teman. Habis hari raya sudah segini gedenya. Ini lihat batangnya. Batang bawahnya sudah segede gini loh. Ini baru 4 bulan saya nanam. Dan lihat buahnya ya. Buahnya banyak banget loh. Nih. Ini baru 4 bulan loh saya nanam. Tuh. Apalagi kemarin itu saya diceritani temen. Nah, temen saya itu cerita sama saya kalau di dekat sini, di tetangga kecamatan lah ya. Di Selopuro atau di Kesamben itu orangnya nanam sekitar 1000 pohon. Apa ini? 1000 pohon jambu kristal. Beliau pendapatannya per bulannya 40 juta rupiah dari panen jambu kristal. Jadi saya makin semangat teman-teman. Jadi saya malah lebih semangat untuk memutar otak gimana caranya saya bisa menanam 1000 pohon. Tapi butuh waktu teman-teman karena saya tidak punya lahan. Akhirnya saya putuskan berpartner dengan orang-orang yang punya lahan. Jadi saya titipin ada yang 20 pohon, ada yang 30 pohon, ada yang 50 pohon secara sistemnya bagi hasil. Gitu. Tapi sistemnya kita enggak jual buahnya saja. Yang paling menguntungkan itu adalah jual bibitnya atau cabang cangkokannya ini yang paling lebih menguntungkan daripada jual buahnya. Nah, ini lihat ini. Umur segini saja. Lihat ini. Sudah besar-besar ini. Nah, ini jambu kristalnya. Dan yang ini udah laku, tapi udah laku sak pohonnya yang ini. Yang ini dipesan orang 1.200.000. Tapi mintanya ini nanti buahnya sudah besar-besar baru dikirim untuk hiasan teman-teman. Nah ini buahnya. Jadi is amazing banget teman-teman bisnis jambu kristal ini. Bayangkan ya, satu planter bag ini laku 1.200.000 dan saya sudah
laku 3 planter bag. Jadi 3 planter bag ini terkumpul uang 3.600.000, teman-teman. Dan sudah dibayar cash dulu. Saya tinggal memprogramkan mintanya. Ini buahnya nanti sudah besar-besar ya. Buahnya ini nanti racak besar gitu, ngerimbol, pohonnya kecil, mau dipakai hiasan untuk di depan rumah. Ditaruh di pot kayak gini, teman-teman. Taruh di pot. Katanya mau diseleh depan rumah, samping kiri sama samping kanan pohon buah dalam pot. Mintanya jambu yang lebat gitu. Nah, tuh. Memang luar biasa jambu kristal ini. Dan kemarin saya juga baru ketipu, teman-teman. Ketipu penjual bibit online lagi. Saya jatuh di jurang yang sama. Kali ini jurangnya jauh lebih dalam ya. Kalau dulu saya beli cuma ketipu beberapa bibit, sekarang malah 20 pohon saya ketipu. Minta jambu kristal, dikasih jambu liar dari apa sebenarnya itu, jambu liaran, jambu tegalan lah. Nah, ini alpukatnya sudah berbunga semuanya, masya Allah. Sudah mulai mengabdi, teman-teman. 1 tahun saya nanam sudah mulai mengabdi. Kalau kita belinya bibit unggul ya begini, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu bertahun-tahun untuk panen. Jadi modal itu cepet puter, teman-teman. Kalau kita beli yang terlalu kecil, nanti kelamaan, nunggu sampai 4 tahun 5 tahun itu kita kelamaan, balik modalnya kelamaan, teman-teman. Ini benar-benar umur 1 tahun ya saya nanam itu, ada videonya kalau teman-teman nggak percaya. Kapan saya nanam itu, di scroll-scroll 1 tahun lalu ya, video 1 tahun yang lalu, nanti ada saya nanam buah alpukat ini, pohon alpukat ini. Kalau yang ini, tanaman yang ini, yang kecil-kecil ini baru sekitar 7 bulanan ini 7 bulan. Ini itu semua 7 bulan ini. Nah, itu juga 7 bulan. Yang 1 tahun ini 1 tahun. Itu juga 1 tahun. 3 itu ya 1 tahun, sama yang gede itu sudah berbuah itu 1 tahun, teman-teman. Tuh. Jadi saya itu yang kemarin ketipu 1 juta itu ini, teman-teman. Dan saya minta pertanggungjawaban, tapi kayaknya enggak bakalan dikembalikan lah ya. Ini. Nah, ini saya mendatangkan dari Nganjuk, dari petani Nganjuk, tapi lewat online ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 ha? 18 anu teman-teman, 18 pohon. 19 pohon. Itu yang asli cuma 1 pohon jambu kristal. Terus kelihatannya kalau yang 5 pohon jambu sukun merah ini asli. Semuanya sisanya itu palsu semuanya. Dan saya beli itu 1 juta lebih, teman-teman. 1 juta lebih termasuk ongkirnya. Jadi saya ketipu 1 juta rupiah lebih untuk sekitar 18 bibit buah jambu kristal. Eh? Dan ini, nah ini ciri-cirinya seperti ini. Ini jambu kristal enggak seperti ini. Jambu kristal itu dari kecil sudah ada bling-bling-bling-blingnya. Kalau bundar-bundar halus seperti ini bukan jambu kristal ini. Jambu kristal enggak seperti ini ciri-cirinya, teman-teman. Itu jambu batu, itu jambu klutuk yang isinya full itu. Nah, kalau jambu kristal itu meskipun masih kecil, nah, ciri-cirinya seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Ini ciri jambu kristal. Nah, kalau masih kecil itu seperti ini. Nah, ini ciri jambu kristal, ada blimbing-blimbingnya ini. Enggak halus gitu. Kalau halus mulus itu dipastikan jambu batu itu. Jambu klutuk itu. Jadi pentilnya jambu kristal, teman-teman jangan sampai salah ya. Ya, ini jambu kristal. Seperti ini pentilnya. Nah, tuh. Ini jambu kristal ini. Tuh. Kayak apel gitu loh, teman-teman ya. Jambu kristal itu di pangkal belakangnya ini masuk ke dalam. Enggak keluar gitu. Kalau keluar gitu sudah dipastikan itu bukan jambu kristal ya.
mungkin jenis lain. Dan ini tadi malam sudah mulai saya petik, teman-teman, karena ini sudah waktunya petik. Kalau dieman-eman nanti malah busuk. Jadi sebenarnya kita itu repot ya, dieman-eman nanti busuk. Kalau nggak dieman-eman itu, ini alat marketing. Nah, insya Allah bentar lagi kita mau petikin ini ya. Mi, cek anu, goreng-goreng. Wes, arta kon video ini tak undui kape, iki dijemen kulkas ya. Gue timbangane salah bosok kau yang diingi malah rak pangan wo. Tuh teman-teman. Nah, dan sudah ada ini generasinya, teman-teman. Nah, ini ada yang kecil. Ini sudah ada dua. Ini sebenarnya empat, kemarin saya petik untuk eksempel pentilnya. Nah, ini ada empat. Jadi sudah ada generasinya, teman-teman. Enggak pernah putus ya. Calon-calon berikutnya itu enggak pernah putus kalau jambu. Nah, ini yang saya pruning sudah keluar bunga ini. Nah, di sini sudah keluar bunga. Nih. Ini pentilnya terus susul menyusul ini. Nah, ini. Ini pentilnya susul menyusul. Nah, ini sudah berbunga, hasil dari pruning sudah berbunga. Ini sudah pentil juga. Pokoknya pupus-pupus baru ini, nah ini sudah berbunga. Jadi terus sifatnya terus menerus, teman-teman. Sifatnya terus. Nah, ini nanti seperti tunas-tunas baru yang baru dipotong, ini ada tunas, ini nanti langsung muncul bunga ini. Seperti begini, seperti ini, pokoknya di ketiak-ketiak daun ini nanti langsung muncul bunga. Jadi itu memang ada triknya. Nah, ini ada tunas-tunas nanti muncul bunga. Nah, ini sudah muncul bunga kan. Nah, jadi kalau memang petani jambu kristal itu sistemnya memang nggak nunggu musim untuk panen, teman-teman. Jadi kan kalau uangnya selalu muter ya kalau petani jambu kristal itu. Tapi yang paling susah itu memang modal lahan, teman-teman. Lahannya memang harus punya lahan besar. Tapi kalau kita nggak punya lahan besar gimana? Tetap bisa saja kita cari partner, kita sistem nitip bagi hasil. Jadi kalau nitipnya nggak banyak, misalnya orangnya lahannya luas, kan bisa nitip 20 pohon per orang atau 30 pohon, kan sistem tumpang sari yang supaya tidak mengganggu tanaman inti lah, inti ini. Kita jualnya nggak cuma buahnya, tapi yang lebih menguntungkan itu bibitnya, cabang-cabang dari pohon itu yang paling mahal malahan, teman-teman. Mungkin harganya jambu nggak seberapa ya, misalnya per kilo 17.000, tapi untuk cabangnya itu, satu cabang ini mahal ini. Satu cabang itu bisa 25.000, bisa 40.000. Apalagi kalau cabangnya udah besar itu lebih mahal lagi. Nah, ini juga sudah, nah tuh, sudah mulai mengabdi. Ini pohon alpukatnya. Ini saya tanam 8 bulan. 8 bulan dari kecil sudah seperti itu. Itu 1 meter sudah saya potong satu. Itu tingginya ada 1 meter yang sudah saya potong, teman-teman, pucuknya. Nah, suburnya seperti itu, lihat. Daun-daun baru bermunculan bersamaan dengan bunga. Bunga mau bunga alpukat ya. Keren pokoknya. Dan ini, wah, ini lebat sekali, teman-teman. Lihat, teman-teman. Tuh. Nah, ini ada 1, 2, ini 3, 4 bunga-bunganya. 5 itu 6. Wah, ini 6 7 8 9 10. Ada 10 buah loh. Belum lagi yang ini. Nonstop pokoknya kalau jambu kristal itu nonstop. Ini memang saya biarkan tinggi, ini untuk induan ya, teman-teman. Ini yang jenis red diamond. Ini jenis red diamond alias ini kristal merah. Ini jambu kristal merah. Ini untuk induan ini, kristal merah. Ini juga kristal merah untuk induan juga. Nah, ini 1 2 3, ada 3 ini. Yang lainnya sudah berbunga-berbunga ini. Nih, nah, ini juga udah mulai berbunga, teman-teman. Ini, nah, ini juga sudah mulai mengabdi, tapi saya masih bingung ini saya jadikan buah apa enggak, karena umur-umur segini itu kalau nanti bunganya dijadikan buah, nanti katanya ahli-ahli pokat itu masih merusak
struktur pohonnya nanti. Karena harus fokus membikin pohonnya dulu terpecah konsentrasinya untuk membesarkan buah, jadinya ibarat gimana ya, belum cukup lah nutrisinya untuk, seharusnya nutrisinya untuk membentuk tubuhnya, malah dia hamil duluan, akhirnya hamil dini lah ya, jadi belum mampu untuk menopang, untuk mengurus keturunannya nanti. Udah dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah saya dalam menyampaikan. Terima kasih.